Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Capung Ajaib Plesiran. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan semoga dilimpahkan rezekinya yang barokah. Amin. Dan yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan dan kesehatan selalu seperti sedia kala. Nah, kali ini Capung Ajaib Plesiran menuju ke Desa Mbro. Desa Mbro itu berkecamatan di Jatioso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, terletak di timur laut Kecamatan Jatioso, desa perbatasan dengan wilayah Kecamatan Tawangmangu. Nah, di sebelah utaranya, terus sebelah timurnya itu hutan Magetan, Jawa Timur. Selatannya dengan desa Wonokiling, sebelah barat dengan desa Karangsari dan desa Wukir Sawit. Nah, ini perjalanan ini di jalan Matese Mbruk. Jadi ini jalannya itu menuju ke Mbruk Mbruk Matese. Jalan Matese Mbruk. Nah, ini kondisinya hujan, guys. Karena masih di musim penghujan, jadi hujan cukup deras ini. Waduh, hujan deras sekali, tapi tidak mematahkan semangat Capung Ajaib untuk Plesiran. Wah, kita lanjut terus walaupun diguyur hujan yang sangat deras sekali. Karena ini sekalian menikmati suasana hujan deras di pedesaan, khususnya Desa Mbruk. Ini jalannya bagus sekali dan banyak tergenang air yang deras dari atas ke bawah. Nah, jalannya juga mulus. Nah, sebetulnya di sini tuh pemandangannya bagus sekali karena suasana hujan deras, jadi tertutup oleh kabut dan tidak bisa menikmati kanan kiri pemandangan yang indah. Nah, jadi hanya sebatas dekat-dekat saja yang kita bisa lihat karena terhalang oleh kabut. Waduh, ini hujan semakin deras saja, guys. Perjalanannya ini diguyur hujan deras dan sangat dingin, airnya anyep jejet. Itu kan ada dataran rendah, ada yang tinggi, dan di depan itu seharusnya itu terlihat pegunungan karena terguyur hujan dan tidak dapat melihat sejauh mata memandang. Hujan sangat deras sekali. Ini kanan kiri banyak pohon-pohon. Wah, kalau hujan gini enaknya tidur. Wah, sangat nyenyak sekali. Enggak kayak Capung Ajaib malah keluyuran di hujan-hujan deras ini. Tapi enggak mengapa, ini adalah untuk istilahnya untuk pengalaman, menambah pengalaman para pemirsa. Ya, khususnya yang lagi merantau atau daerah-daerah lain, biar tahu keadaan gimana itu Desa Mbruk itu kayak apa. Kebetulan ini musim hujan, jadi bisa menikmati suasana hujan deras sekali yang bikin betah tinggal di rumah. Jadi bisa tidur angker. Tidur angker itu tidur nyenyak. Nah, ini kanan jalan ada rumah masa depan. Rumah masa depan terguyur hujan. Oh, ini hujannya gede-gede, guys. Di muka itu sampai kayak terasa kayak dipaku-paku. Ini hujannya deras. Itu
Oh, itu para apa ya? Itu Pak Tani bawa oleh-oleh pohung apa-apa itu, ketela apa. Oh, sudah masuk pulang. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Perjalanan kita menuju ke Desa Mbruk. Sebenarnya Desa Mbruk ini ada tempat-tempat wisata, tapi kemungkinan kami belum bisa untuk memasuki kawasan wisatanya karena hujan. Jadi sekedar menikmati keadaan suasana perjalanan di khususnya menuju ke Desa Mbruk. Desa Mbruk ini masih tergolong masuk di lereng Gunung Lawu. Nah, ini adalah tugu selamat datang Desa Mbruk. Nah, jadi ini Desa Mbruknya. Desa Mbruknya. Jadi apa, Kelurahan Mbruk. Dan termasuk di sini itu hutan lindung di Gunung Lawu. Nah, hutan lindung itu penting sekali karena untuk melindungi alam semesta kita dari bencana banjir, bencana dan tanah longsor dan sebagainya. Nah, inilah keadaannya, hujan deras sekali. Nah, ini para penduduk pada tidur nyenyak ini. Wah, bikin betah untuk tinggal di rumah dan tidur nyenyak. Tidur angkler sampai ngiler. Nah, saking derasnya hujan, jadi ini perjalanan juga kita lanjut. Nanti sampai kapan kita hujannya ini, kita hujannya reda. Kayak gini perjalanan menanjak. Perjalanan jalannya menanjak. Jalannya menanjak, airnya gelondor ke bawah. Air sangat deras sekali menuju ke bawah, melintasi jalan. Ini masih deras sekali keadaan. Nanti kalau kedinginan bisa masuk angin ini. Oke, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat sampai ke Desa Mbruk. Nah, ini ada rumah tingkat. Nah, terdapat rumah-rumah bagus nyampe di Desa Mbruk sini. Nah, dan pemandangannya juga terbatas ini karena hujannya sangat lebat sekali, jadi tidak bisa memandang yang sangat jauh. Jadi cuman sebatas tertutup oleh kabut. Ini adalah ini rumah-rumah baru. Rumah tingkat yang bagus sekali. Nah, ini keadaannya dalam situasi hujan deras sekali. Hujannya deras sekali, guys. Deras sekali. Kiri basah kuyup semua. Nah,
merah, ada ini apa, pohon-pohon yang masih rindang sekali. Wow, semakin deras keadaannya. Dalam perjalanan menuju ke Desa Mbruk ini ya. Deras sekali guys hujannya. Nah, kanan kiri ada pertanian ini, tanaman sayur-sayuran. Oh, udaranya dingin sekali. Oke guys, perjalanannya sampai di sini dulu. Nah, nanti kita lanjutkan kembali. Ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yes. Thank you.